guys, jadi hari ini aku lagi di Irin Beauty Clinic dan aku lagi mau cobain facial di sini. Dan aku belum tahu sih, aku harus konsultasi sama dokter dulu untuk ambil treatment apa. Sumpah ini nyaman banget sih ruang tunggunya. Ini di lantai 2, tadi aku treatmentnya di atas di lantai 3 gitu. Nah ini udah disiapin selimutnya baru, ini udah pasti handuk sama buat hair kitnya gitu. Ini dia uang treatmentnya. Dan ini mbaknya, halo mbak. Jadi ini before after aku sebelum treatment. Yang tadi itu udah konsul sama dokter. Dokter bilang muka aku tuh bruntusan, sama ada beberapa flek. Terus kayak dia tuh gak bisa cerah gitu kan, porinya kebuka lebar. Jadi sekarang treatmentnya ada 3 ya mbak? Iya, ada Diamond, Hollywood, salah. Ada Hollywood, LPL, sama Intraspital. Oke, itu udah pokoknya. Jadi ini aku lagi di uap. Ini treatmentnya sekitar 45 menit. Jadi ini kenapa cover ini dari Kotara, dari sikat, dari Komedo, dari Sensa Make Up, asap kayak udara gitu gitu. Oke, kotor banget cuy. Iya. Jadi ini maskernya bikin apa mbak? Maskernya bisa menunjukkan pencerahan, sama meredakan kemerahan, sama meningkatkan. Kita interaksi tahu dulu ya mbak. Nanti matanya ditutup ya, takutnya maskernya masuk kena mata ya. Kan udah dipakai serum lalala lili. Berarti ntar malam gak boleh dipakein skincare apapun kan ya? Belajar yang pertama air dulu, perintiman ikut dulu. Berarti makeup juga gak bisa dong? Ya, berarti skincare aja. Dari PDT ya kakak ya, mah? Iya, main itu mbak. Dari PDT yang masih senang lagi, dia gak ada rasa ya. Karena cahaya lampu atau karena aku udah makin oke nih. Cahaya. Dua jangan, jangan terkena air ya. Oke. Krim-kriman itu di stop dulu ya kakak ya. Siap. Dan udah dipakai, tapi facial wash nggak apa-apa dipakai aja ya. Oke. Itu tadi terakhir sinarnya buat apa sih mbak? Itu lebih untuk meredakan kemerahan, mencerahkan juga. Soalnya itu lebih ke akne ya kak ya. Ke akne. Sinarnya warna biru ya? Iya. Oke, treatment hari ini selesai ya kakak ya. Terima kasih banyak. Untuk treatmentnya ada yang terasa perih, panas, gatal, atau ada keluhan lainnya? Iya, enggak ada. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aduh. Bisa ngelihat perbedaannya muka Kanovi nggak, Har? Coba dilihat mukanya Kanovi. Cakep gak? Biasa aja. Enggak, beda gak sama yang tadi? Ini kayak lebih cerah gitu loh. Soalnya 1 juta. Jadi guys, 3 treatment tadi itu kayak udah dari ada IPL, terus Intra Saturated,
Intrasetical Brightening, ada brighteningnya juga. Sebenarnya ini tuh Hollywood Derma Facial Acne Ringan tuh kayak yang tadi tuh yang di dan hasilnya yang putih-putih itu kayak menurut aku oke sih. Dan aku penasaran sih, mungkin aku bakal balik ke sini lagi buat facial. Aku penasaran sama facialnya gitu kan. Dan kita lihat beberapa hari kemudian makin oke gak nih mukaku. Oke guys, itu aja vlog kali ini. Thank you for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. See you, bye-bye.